Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan share ke kalian cara pinjam paket internet, paket telepon, dan paket SMS Telkomsel. Ini adalah paket darurat dari Telkomsel, di mana paket ini sangat berguna buat kalian ketika kalian dalam situasi genting, seperti kehabisan pulsa dan kehabisan kuota internet. Paket darurat Rp 10.000 berlaku 2 hari. Paket dapat diaktifkan tanpa biaya. Pembayaran akan dilakukan otomatis saat isi ulang. Pulsa akan dipotong sesuai harga paket, terdiri dari 1 GB internet berlaku 2 hari di semua jaringan 2G, 3G, 4G. 75 menit nelpon ke sesama Telkomsel selama 2 hari. Dan 30 SMS ke sesama Telkomsel berlaku 2 hari. Oke, langsung aja kita aktifkan paket daruratnya. Kalian ketik aja kode dial bintang 505 pagar. Di sini ada keterangan spesial untukmu. Kalian pilih aja satu paket darurat 10K bayar nanti. Anda akan mengaktifkan paket darurat 1 GB, 75 menit TCL, 30 SMS TCL, 2 hari. Pulsa Anda akan dipotong 10.000 saat isi pulsa nanti. Setuju? Pilih 1, beli. Kemudian di sini ada keterangan, terima kasih, permintaan Anda sedang diproses. Tunggu SMS notifikasi sebelum penggunaan. Oke, kita tunggu aja SMS notifikasi dari Telkomsel. Nah, ini dia notifikasi SMS-nya sudah masuk. Sekarang akan kita cek. Bisa kalian lihat ya teman-teman, paket darurat 10.000, 1 GB, 75 menit TCL, 30 SMS TCL, 2 hari telah berhasil kita aktifkan. Berlaku sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Pembayaran akan dilakukan saat isi ulang pulsa. Demikianlah video tutorial cara mengaktifkan paket darurat Telkomsel. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Terima kasih.